Seorang ayah di Padang, Provinsi Sumatera Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri dan anak tirinya. Tersangka yakni B, 51 tahun, ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat 21 Agustus 2020. Awalnya, B ditangkap karena mencabuli putrinya RA 16 tahun selama 6 tahun. Kapolresta melalui Kasat Reskrim Kompol Rico Fernanda mengungkapkan setelah pelaku diamankan dan terkuak, ternyata B juga telah mencabuli anak tirinya. Ia menyebutkan saat korban bercerita kepada kakak tirinya, kakak tiri korban juga mengakui hal yang sama. Namun saat ini terduga pelaku telah ditahan di Rutan Mapolresta Padang. Dikutip dari tribunpadang.com, pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Juli 2020. Laporan tersebut sesuai dengan pasal 76E, junto pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Saat diamankan, pelaku yang diduga melakukan pencabulan anak di bawah umur tersebut tidak melakukan perlawanan. Tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.